keluarga besar Polres Pelabuhan Belawan rayakan Natal bersama di gereja HKBP Resort Belawan 1, Jalan Deli Belawan, Kecamatan Medan Belawan. Ketua Panitia Natal AKP Waskita Sembiring, Kabak Sunda Polres Pelabuhan Belawan, berharap di tahun 2020, keluarga besar Polres Pelabuhan Belawan bisa berkarya lebih baik lagi. Ya. Pendeta Irama Purba dalam Renungan Natal menyampaikan agar seluruh umat Kristiani bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Hadir dalam perayaan Natal ini, Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Zoni Aroma Siregar, Kabak Sunda AKP Waskita, Kasat Reskrim AKP Jericho Lavian Chandra, Kasat Sabara AKP Hendrik Sitohang, Kanit Lantas Ibtu L. Tambunan, Kanit Intelkam Ibu Jinabun, Ketua Polres Pelabuhan Belawan, serta wartawan Medan Utara. Ini bertujuan agar mengajak Selani khususnya Polres Pelabuhan Belawan agar menjadi sahabat bagi semua orang. Suasana Natal yang masih bisa kita rasakan, semoga membawa damai untuk menjalani tahun di 2020. Apakah ini menjadi program setiap tahunnya nanti dilakukan Polres Pelabuhan Belawan? Ya, setiap tahun kita lakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Apa harapannya terhadap anggota seluruh jajaran Polres Pelabuhan Belawan? Harapannya setelah Natal ini bukan berakhir sampai di sini, tapi terus melaksanakan apa yang menjadi pesan Natal yang telah disampaikan oleh pemerintah, oleh Wakapolres, dan juga sebagai umat Kristiani, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menjadi sahabat Yesus Kristus. Sahabat yang mau rela mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Demikian juga diharapkan seluruh Polres Belawan ini menjadi sahabat bagi setiap orang yang rela memberikan yang terbaik dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sedemikian. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pasaruan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.